Kamu gak apa-apa, cuy? Ayo, langsung balik, langsung balik. Ntar aja ngobrol di rumah. Cepet balik, cepet balik. Kenapa? Amanda sedih karena Papi. Oh iya Amanda, Papi belum pulang ya sampai sekarang. Oh no. Kekona, gimana ya cara menyelamatin Papi? Oh iya, tim di mana ya Amanda? Gak tahu. Gimana kalau kita selamatin Papi dengan tim? Oke, ayo kita panggil tim. Ayo, ayo. Om Iki, Om Aldi. Kenapa? Kenapa? Ayo kita selamatin Papi yuk. Hah? Emang Papi kenapa, Luna? Kan waktu itu kemarin Papi diculik manusia babi. Ah, masa ya, Luna? Di mana diculiknya? Ada di sawah-sawah. Perasaan kan Papi kemarin ada. Masa diculik? Iya, benar. Emang Luna lihat sendiri? Iya. Emang ciri-cirinya kayak gimana sih? Dia baju putih, celananya hitam, bawa pisau, sama ya hidungnya gini. Kan itu cuma di cerita-cerita dongeng aja Kakak Una. Ada pokoknya. Kakak Una sama Amanda paling mimpi enggak? Enggak, asli. Beneran? Iya. Mana emang Aluna ini sama Amanda ngerekam gitu buat bukti apa ada manusia babinya gitu? Nggak ngerekam? Enggak. Atau di foto gitu enggak? Enggak. Gimana Ki? Cek enggak Ki? Cek aja dah, betul-betulan anak kecil beneran, mana tahu bohong. Beneran, serius? Iya. Yaudah deh, yuk kita cek yuk. Ayo Ki, yuk. Let's go. Iya dibilangin genting ini. Harus bawa senjata ya? Iya, boleh dah, apa aja dah. Ayo, siap ini aku udah siap. Apa itu? Mana bawa semprotan? Ini sakit, ini tau. Astagfirullah. Om Andi bawa TV-nya aja, soalnya jauh. Bawa TV? Ini udah ada kunci. Ya, asli ah, kalian mah gak percaya. Kalian bertiga. Kan barangkali Aluna sama Amanda salah lihat. Asli benar. Mana jalan kaki lagi ini gak boleh. Ini apa? Goncengan apa ini? Ini mundur ntar. Ayo. Ayo cepet, Aluna. Sudah malam ini. Mana Kak Una? Udah jalan nih. Ada. Tengah hutan nih Kak Una.
ada. Manusia katanya ada manusia babi. Ada. Manusia ikan lu ada. Manusia ikan apa lagi? Mana nih, lu berat senjatanya nih. Stop. Dengar suara babi? Iya, dengar. Oh iya, benar. Jangan udah dekat sini, Mang. Suara jangkrik ini. Udah. Ada lagi suara babi. Masa suara babi? Iya. Kayak gini. Tuh suara anjing juga tuh. Coba yuk, kita ke depan kayaknya. Oh iya. Ke depan lagi. Parah ya. Kalian nih di depan. Ini kamu yang bawa ke bawah. Tabuk. Stop. Itu dia. Suara babinya. Oh iya, benar tuh babi juga. Gimana nih, apa yang harus kita lakukan? Itu papinya! Itu Bang Alpian. Siapa itu Kakak Una? Iya! Gimana cuy? Gimana nih? Gimana? Gimana nih, Bang? Kamu muter. Gini aja. Kamu muter. Muter sana? Pancing muter. Nanti Bang Aldi yang ngelamatin Bang Alpian. Oke. Ya. Aku jagain anak-anak ya. Aku disini nunggu anak-anak. Ya, gimana? Kalian semangat! Eh. Orang sini. Kejar aku. Cuy. Itu dia manusia babinya, jahat sekali cuy. Cuy. Tapi gak apa-apa. Cuy. Langsung balik. Ntar aja ngobrol di rumah. Cepet balik. Ayo, Kak. Itu si Rizky gimana? Oh iya, kita harus nolongin dulu. Iya. Kita lagi lawan manusia babi. Cepet bantuin si Rizky. Cepet. Tali yang tadi berada di bawah. Jangan lagi kan, kamu babi jangan. Pisunya. Siapa babinya? Dah, kita beres. Sudah diurus. Ayo, kita pulang. Tapi tidak apa-apa kan? Tidak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak Una. Untung Kak Una datang tepat waktu. Kalau enggak, babi udah dimakan sama si manusia babi itu, Kak. Sakit tangannya papi, kan papi diikat sama si manusia babi itu. Di sini obat lo. Obat ini paramek apa? Obat. Untung kalian datang tepat waktu ya. Iyalah. Ini sanmol. Praksion. Kasih. Ini. Suruh minum. Kencang ya, Papi. Minum. Minum, Bang. Bagi-bagi. Minum. Aduh. Enggak apa-apa. Aduh. Untung aja manusia babi itu jahat banget, Kak Una. Maksudnya gimana ceritanya cuy, kok bisa diculik itu sama manusia babi? Itu kan ada video yang viral. Jadi kita ngecek kemarin nih, Kak Una ya? Iya. Ke sawah, tapi Kak Una langsung pergi tuh. Coba kalau enggak diculik juga sama si manusia babi tuh. Pas tau dulu, Bang. Pak. Enak.
Terus gimana enggak diapa-apain tadi sama ini, sama manusia babinya? Ya ini dah hasilnya. Tapi untung kalian semua datang tepat waktu. Coba kalau enggak tahu dah. Enggak tahu dah gimana nasibku tuh. Ya udah, cuy, kamu istirahat dulu dah sekarang, cuy. Is. Kan tadi udah kita kelarin. Paket ini. Mungkin paket itu pakai pasti ngebel dia, gedor-gedor nih kayak orang marah. Kan makin keras dia. Gimana nih? Ada. Apa mau ngecek ke depan pintu cek sana? Tapi bahaya. Enggak mau. Bahaya. Gimana kalau kita cek CCTV aja? CCTV aja lah. Kita cek CCTV yang ada di luar rumah kita ya. Astagfirullahaladzim. Bukan benar ini. Coba lihat nih. Manusia babi ngapain dia? Kok dia bisa tahu rumah kita? Dia nyium bang, kan nyium perciumannya kuat. Padahal kan tadi udah kita kalahin. Kan dia kuat semua. Iya, monster. Gimana nih? Gimana? Apa kita harus sembunyi aja yuk? Yuk kita sembunyi aja dah. Ayo sembunyi.